Demi. Ini yang terakhir komen generasi 9. Komennya nggak jalan, sumpah. Sumpah, sumpah, sumpah. Gimana nih? Jalan gak sih? Annyeong. Gak bisa, poin-poinnya di jalan. Pernah gak sih? Bentar, aku pindah. Ada gak? Ada gak? Wifi. Ada. Ada gak? Ada ya? Kata bapak kosnya udah diperbaiki, wifi-nya udah dinaikin. Ada nggak sih guys? Komen dong, please. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Komen nggak? Haha. Aduh, baru masuk loh. Udah nyari masalah aja nih wifi saya lihat-lihat. Ada kan? Ada, oke, hi guys. Berhenti lagi. Aku pusing. Tapi kayak kalau buka Instagram, TikTok dan lain-lain gitu, kayak emang lancar. YouTube juga lancar. Kayak kalau dia live atau video call gitu baru kayak jelek. Wifi, please. Ngasihin apa lagi bunyi-bunyi? Ada yang bilang udah lancar, ada yang bilang nge-lag. Ntar nih 3 jam kemudian kita masih berurusan sama wifi nih kayaknya. Padahal aku kayak udah ganti ke kuota, tapi kuota lebih gak mau, lebih gak lancar. Dua jam gak ngapa-ngapain aja cantik. Iya, dua jam kayak nge-lag mulu gitu gak sih? Ganti provider. Ya masalahnya ya bagaimana? Kak Indah aku ngantuk, Kak Brilian tidur dong. Iya, masih putus-putus sih. Udahlah ya guys, gak bisa kita apa-apain, kita live aja. Ganti yang punya kos ke Alvan. Bisa sih.
Tadi katanya nggak jadi live. Nggak ada, aku nggak bilang nggak jadi live. Aku bilangnya minggu depan. Udah mandi? Udah. Ngapain aja hari ini? Nggak ngapa-ngapain. Hari ini aku nggak ada kegiatan. Work, ganti kos aja. Aduh, aku tuh udah suka banget kos yang ini sebenarnya, selain masalah wifi. Tuh, tahu bulat lewat. Ada yang mau tahu bulat gak? Kos di rumahku aja, Kak Jipo. Indah, kenapa B20 maksudnya bagaimana? Mau ngapain nih, Bu Guru? Aku harus mau ngapain? Aku mau balas komen. Guys, komennya tuh telat banget keluarnya. Masalahnya kalau aku pakai kuota juga nggak bisa, makin nggak bisa, makin nggak keluar sama sekali komennya. Indah, bukannya pakai apa tadi? Pakai roti. Ih, delay banget. Bagaimana ini? Apa mulai? Yang lancar tuh di bawah, guys. Aduh, aku jadi bingung kan. Indah bisa bahasa Jambi? Bisa lah. Gimana puasanya? Udah bolong, Kak? Udah. Tapi kamunya lancar, enggak kok. Aku jadi bingung, ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Ya udah pindah ke bawah aja. Masalahnya kalau di bawah itu di ruang tamunya, nanti orang lewat. Aku kan pemalu. Indah, lebaran mudik enggak? Enggak kayaknya, enggak bisa. Enggak libur JKT tanggal berapa sih yang mulai gak boleh mudik tuh? Tanggal 6 ya, dan tanggal 6 itu gak libur, belum libur JKT. Gak boleh mudik ya, yes, gak boleh mudik guys. Kalian ada yang mudik? Kalau mudik harus sebelum tanggal 6. Oke, minggu depan berarti masih ada show. Emang tanggal 6 minggu depan? Oh my god, cepet banget waktu berlalu. Kaget. Gak jalan lagi komennya. Ceritain dong gimana kemarin divaksin. Divaksin ya. Jadi pertama itu ditanyain nomor data diri, terus diukur tensinya, terus ditanya-tanyain ada alergi apa, terus ditanya ini baru pertama kali vaksin atau udah ke tahap 2. Terus abis itu langsung deh disuntik. Udah gitu doang. Gampang kan? Kak Indah, tanggal 6 aku ulang tahun. Kak Maida. Selamat ulang tahun, Kak Maida. Bentar. Makasih Panjul giftnya. Heki Sang juga makasih. Heki Sang,
Kabrema Uwu, makasih. Kabrema Uwu, Kak Farel juga makasih. Kak Gendut juga makasih. Temanku habis vaksin ngantuk seharian. Mungkin teman kamu nggak tidur tadi malam. Suntik vaksin berasa kayak digigit semut kan? Kayak suntik biasa. Gak kerasa. Ya kerasa sih. Ya kali gak kerasa. Ya kayak vaksin biasa. Indah lagi nonton drakor apa sekarang? Gak lagi nonton drakor apa. Lagi gak ada yang tertarik. Tapi aku pengen nonton So I Married the Antifan. Yang sama yang Suyung, yang udah lama banget itu. Padahal dulu tuh waktu dia baru pertama kali syuting tuh aku udah excited banget mau tayang, tapi ternyata gak tayang-tayang. Terus baru 3 tahun baru bakal ditayangin ntar di sana. Suntikan apapun tidak berubah. Ada efeknya nggak kak abis divaksin? Nggak ada. Menurut aku nggak ada. Lapar juga sama aja gitu, kayak biasa aja. Indah suka Barbie nggak? Suka. Suka banget. Itu apaan? Itu apa? Hah, apa nih? 11, 5, 4, 5, 8, 6. Go away. Ada nggak kak guys di kalian tulisan begini? 5, 4, 5, 8, 6. Hai Indah, hai Kak Vira. Aku yakin komennya gak jalan selambat ini sih. Indah suka buah apa? Aku suka strawberry, anggur, jeruk, mangga, nanas. Kak Indah jago masak. Indah video kalau nge-lag. Iya, maaf ya. Tapi kemarin itu yang sesi 2 aku pindah ke lantai bawah dan ternyata bagus banget sinyal di lantai bawah. Ya udah, aku kayak ya udahlah gitu. Aku juga suka anggur. Kak, tadi agak nge-lag dikit. Demi Allah, apakah aku harus turun? Aku tuh jadi bingung, apakah aku harus turun? Beneran nge-lag banget gak sih guys? Bentar ya. Aku pikir dulu. Gimana nih caranya? Kalau ini gak lancar juga, bahaya sih. Aku udah turun ke bawah lo. Hai. Itu suara token siapa? Token aku guys, aku ngeliat kan. Ih, token siapa nih yang nyala? Ternyata token aku. Nanti deh kita isi. Jalan nih, lancar nih, aku di bawah nih. Guys, kalau aku tiba-tiba diem tuh berarti ada yang masuk. Tolong pengertiannya. Cepetan keburu Indomaret tutup. Kan belinya bisa di online. Thank you.
Enggak, kakaknya tadi langsung lewat aja, aku mau senyum. Kakaknya langsung lewat, mungkin dia tahu kayak aku ini saya mau banget pikir kan aku sekarang. Yaudah, pura-pura kayak cuek aja deh gitu ya. Rame ya, iya kan mobil. Ih seru loh, ada suara token istri. Agak berisik ya. Iya, itu suara telepon aku ya, kebetulan. Oh, minta maaf. Tapi ini lancar banget loh sinyalnya. Seru, ada banyak back sound. Iya. Terus ntar orang pada lewat gitu kan. Turun ke bawah juga tidak memberikan solusi yang baik ya. Atau gini mending saya di atas. Komen yang gak jalan, apakah aku harus pindah ke atas lagi? Jalan kan? Udah, kita balik lagi ke atas ya. Ini gak jalan. Hai guys. Jalan enggak. Masih nge-lag. Udah ke atas. Iya, udah balik karena di bawah ternyata enggak guna gitu loh. Ngapain saya di bawah kan? Ini udah setengah jam kita cuma nyari sinyal doang ya. Aku enggak tahu lagi harus gimana. Lama-lama bapak kos ditegur sama JOT. Iya sumpah, saya bingung. Ina nggak kosnya di Jakarta kan, bukan di gunung. Iya loh. Masalahnya sinyal kuotanya juga jelek. Tadi aku pakai sinyal kuota dan katanya nge-lag dan ngeluh. Beli extender aja indah coba deh. Iya deh kayaknya. Ya bodo amat lah ya, orang gak dapat sinyal juga. Kita beli aja kosnya. Ini bagus loh. Makasih Kak Ayu gift-nya, Kak Raka Hanif, Kak Prisma, Kak Siap Aul, Kak Reka Putra, Heki Sang, Kak Moris, Kak Siap Aul juga, Kak Nurrohman. Nurrohman, hai. Kak Ramdan, Kak Wiu, Kak Ramdan lagi, Dinda Wai, Prisma. Makasih. Sinyal jelek banget. Gimana ya tuh caranya kalau aku tuh harus showroom kan? Kayak
Gimana nih kalau begini? Makasih Kak Alvan. Apa sih, Bengs? Makasih, Kak. Aku pusing gimana deh wifi-nya. Komennya nggak jalan. Kita tuh jadi nggak bisa bahas apa-apa selain wifi nggak sih? Pindah kamar ke bawah. Tadi juga di bawah jelek sinyalnya. Kayaknya karena malam ini lagi jelek deh. Jadi dia tuh kayak punya waktu-waktu kayak, aku harus jelek hari ini. Pokoknya aku nggak mau bagus. Hari ini aku harus jelek aja deh gitu. Wifi-nya kayak ngomong gitu. Nanti kalau pindah kos showroom dulu Kak. Alasan pindah kos. Aku nggak bisa showroom. Lagi banyak yang make kali. Yes, enggak sih. Bingungnya tuh showroom doang jelek. Tapi tadi tuh dia kok bagus. Apa aku harus makainya siang atau subuh? Aku tau guys, kayaknya karena sinyalnya jelek, aku tuh harus showroom pagi. Ini komennya kagak jalan, anu pusing. Lagi sibuk banget ngukur skor. Ketawa itu komennya gak jalan. Iya, indah for showroom sahur. Iya, guys, kayaknya gak bisa gak sih? Kayak, saran dong ini gimana? Sedih banget. Untung aku gak cengeng kalau aku Sinta. Mungkin Sinta tuh udah nangis kali ya. Gimana nih? Showroom pas sahur, iya gak sih? Kayak, ya Allah, ini udah 30 menit dan cepat bahas sinyal doang. Aduh, bingung. Ini udah better sih, gak sih? Gak mungkin better sih, kayak susah sih. Pakai kartu provider aja. Apa tuh maksudnya? Maksudnya kayak pakai kuota gitu. Iya, tadi udah pakai kuota lebih parah nggak jalan komennya. Kalau ini masih jalan tapi lambat kayak beda waktu gitu kirimnya. Tapi kemarin kayaknya pas showroom yang terakhir itu nggak sejelek ini deh. Ya kan? Berarti tuh malam ini dia tuh lagi nggak mau, aku nggak mau menolong Indah gitu. Emang kecepatannya berapa Mbps ndak wifi? Oh iya, kata bapak kosnya itu 1000. Yang biasanya 1000 apa 100? Kalau 100 jelek banget kali ya. 100 apa 1000? Pokoknya udah ditingkatin jadi 1000 apa 100 gitu. Masalahnya ini gimana nih? Saya showroom apa? Showroom membahas kejelekan sinyal kosan ini. Boong dia bang, biar nggak diteror aja itu. Oh iya, berarti itu bagus ya guys. Iya kan. Tapi kenapa begini? Gak trusted banget nih. Dua jam indah sambat sinyal. Iya, dua jam kayak dua jam mengeluhkan sinyal gitu. Oh, gak mungkin banget 1 GB. Oh, berarti 100 ya. Pindah kos lagi. Gak mau. Aku tuh suka kos ini kecuali. Nggak tahu lagi gimana cara bilangnya gitu. Makasih Kak Aul giftnya. Kak Bukan Bulan juga makasih. Makasih lo udah ngasih gift walaupun ini
gak jelas banget nih. Kayu, makasih. Asik, Kayu. Effort banget nih, saya lihat-lihat. Alvan, makasih. Siapa yang belum disebutin? Yang udah ngasih gift tapi belum disebutin. Indah, banyak-banyak sabar aja. Ya, oke, sabar. Emang paling bener video call di kafe. Terus aku harus ke kafe gitu. Pasang wifi sendiri boleh kan? Boleh sih, tapi rugi gak sih? Harusnya tuh emang wifi cost tuh emang harus udah komplit gitu loh. Kalau alasan bapak kosnya sih kayak ini rumah masih baru, terus kayak sabar ya, kita tingkatin pelan-pelan gitu. Indah yang barusan turun tangga cakep gak? Ih, kedengeran. Gak tahu, harus kau lihat. Kak Indah sering cantik hari ini, ngapain aja kau? Tapi sosmed lain lancar ya, cuma pas SR. Iya, bener banget, kayak kalau buka video itu lancar banget. Mbak Sendawa, apa kabar? Udah aku tinggalin di kosan yang lama. Ervian titip Indah ya, mau lanjut tidur. Oke. Ini masih nge-lag ya? Masih gak nyambung gitu ya sinyal? Masih gak nyambung gitu ya komen sama omongan aku? Kayaknya sih masih gak nyambung ya. Nge-lagnya tuh gimana sih, kayak apakah aku patah-patah begini kayak robot? Ada di delay. Lancar kok, lancar. Jadi gimana, yang ngekos juga ada yang pulang kampung gak? Apa tahun ini gak pulang kampung? Atau dari tahun kemarin udah gak bisa pulang? Ya, saya menunggu jawaban karena komennya belum jalan. Aku gak ngekos. Coba update dulu aplikasinya. Udah paling update otomatis. Gimana dong, sinyalnya jelek. Bentar, komennya nggak jalan. Tuh, biasanya kan kayak aku susah membaca komen kan. Tapi ini kayak gampang, karena dia berhenti-berhenti. Gampang banget nih saya baca yang berhenti-berhenti. Nih berhenti di kenapa makin lucu sih Anda, dari Julcirasan. Capek makanya nggak jalan. Oh ya, bisa sih. Emang ini lagi pelan. Oh iya. Udah pede banget tuh komennya, kenapa gak cepet. Oh, emang pelan. Aduh, ngakak banget. Makasih Karamdan, giftnya Karakahanif, Kandiko aku.
Anukun cek urgen, arjen, urgen. Komennya delay. Iya, delay atau gimana sih? Ah, udah bahas aja guys. Apa kayak gitu bahas apa gitu, gak usah dipeduliin deh sinyalnya. Dia caper gak sih, kayak pengen dibahas gitu loh, kayak ayo bahas aku. Semakin bahas kayaknya dia makin seneng, makin jelek. Dibilang karma sama aku. Bentar, Bril, gue dari tadi ada masalah nih. Waduh, KLD ada masalah guys, bantu-bantu tolong. Ini lagi AC, kenapa? Lucu gak? Lucu. Gak lucu gak sih kalau misalnya tiba-tiba mati lampu? Jangan mati lampu ya. Kalau token listriknya tinggal 100, itu kira-kira tahan berapa lama? Kalau AC-nya 24 derajat Celsius. Coba tebak. Tahan berapa lama kalau tokennya 100 terus AC-nya dinyalain 24 derajat Celsius? Hai Indah, aku udah kelar tarawih kami. Keren. 2 jam kan seharian. Oh iya, masih banyak ya? Hari. Oh, aku kira bentar lagi mati. Bukan 100.000, 100 yang kayak di toketnya itu tulisannya 100. 100 tuh masih banyak banget. Masih tahan ya. Iyalah. Iyalah kalau gitu. Gak jadi mati lampu. Tapi kok dia udah kedip-kedip sih? Udah bunyi. Coba tanya Nasar Opa. Lucu ya Nasar Opa. Pengen deh itu like sticknya, lucu banget. Sama foto cardnya gak sih? Wifi sama tokennya emang caper aja. Kak nge-lag, iya nge-lag. Ih, jangan dibahas nge-lag. Aku lagi beli like sticknya Kak Ganache. Aduh, demi apa? Itu like stick rare. Ah, iya. Banyak yang ini ya. Tangan kamu. Susah war like sticknya. Demi apa sih? Oh my god, lucu banget. Nastar nama fandomnya. Oh. Ada pengalaman horor enggak di kosannya? Enggak ada. Harusnya enggak ada sih. Ayo komennya jalan. Komen jalanlah. Jalanlah komen jalan. Komen jalanlah. Nge-lag kak. Demi apa sih nge-lag? Aduh, udah lah. Udah nih better. Udah lah ya. Sedih banget nih Chowromia nih, sedih banget saya udah. Besok showroom lagi. Indah coba ngomong. Keceplosan kayak seru banget kan, kayak baca komen seru. Oh seru banget. Ancur gitu. Oh, si saya puyeng, yes.
Jadi kalau misalnya aku pindah tuh ada alasan gak sih? Aku tuh kak pas pindah kosan kemarin tuh kayak gak enak gitu kan sama pemilik kosnya, jadi kayak nyari-nyari alasan. Kalau ini gampang, saya nggak bisa showroom di sini. Bilang saya aja saya idol pak harus lancar kalau showroom. Sebutin gak sih pak saya tuh member JKT loh sebenarnya. Tangan kamu gak bisa. Oh ya maaf maaf. Komen satu poin cek oh buat itu doang ya. Gak apa-apa lah, yang penting kita bisa berkomunikasi ya, walaupun telat banget nih. Terus bapaknya kayak, demi apa sih lo sih saya dulu melodi gitu. Koko JKT itu apa? Oh iya. Oh iya ya, bisa juga pergi. Hah, JKT apaan? Nungguin komen jalan lu udah tiba-tiba sahur gak sih? Udah percaya gak? Rilian pake celana panjang. Nah, emangnya Kak Belan gak pernah pake celana panjang? Berjalan lagi tuh wifi-nya saya lihat-lihat. Ini kucing. Ini panda. Ini Lotso. Rame banget tau nih di kasur. Ini dinosaurus. Ini bentar. Ih, aku baru sadar deh. Dulu aku punya ini loh. Ini gift, guys. Tapi dulu aku punya ini. Demi apa sih, ampun. Ih keren. Ih keren, bener-bener sumpah-sumpah dia meluk boneka gini. Oh my god. Apa kamu comeback gitu kayak. Kamu kok bisa balik lagi ke sini? Ternyata nggak jalan. Ternyata komennya nggak jalan. Nungguin. Hah? Nungguin ya? Tangling, tangling, tangling. Komennya nggak jalan. Kamu tau nggak? Aku tuh live dari tadi kan. Tapi komennya nggak jalan. Kamu sedih nggak? Kamu pasti sedih kan? Tuh, nge-lag. Kita ngomong begini nih, gak masuk di showroomnya, gak guna gitu. Satu jam nge-lag. Ini kita bisa viral nih. Showroom ter-nge-lag sepanjang masa. Keren gak? Tuh, gak jalan komennya, liat deh. Nah ya,
menurut kamu kita akhirin aja live-nya apa kita sabar aja di sini? Kamu waktu masih bingung kamu kenapa di sini lagi? Kamu tuh ada waktu aku SMP kalau nggak salah. Kenapa kamu bisa nyampe di sini? Ah, keren banget. Kayak, oh my god. Gak jalan lagi komennya. Nih, kita nungguin komen. Aduh, Lain habis divaksin kok jadi efek vaksin. Kamu tuh yang kayak itu gak sih? Gak usah deh. Siapa yang belum ket? Oh, ini juga ada dia di sini. Ini ekspresi aku saat itunya ngelag. Kak Aisyah ngechat. Iya kan? Berani banget tuh sinyal. Orang lagi showroom. Padahal mau showroom 3 jam tapi sinyalnya begini, kita harus gimana? Sabar Indah. Jangan deh. Sabar, semua ada hikmahnya ya. Gak usah Indah, kamu matiin aja showroomnya. Ngapain kamu menghabiskan waktu melihat komen yang gak jalan? Aku tuh gak bisa ngomong sama siapa-siapa lagi, jadi aku ngomong sama kamu aja. Siapa yang belum diajak ngomong? Ayo sini, ngomong sama aku. Nih, belum diajak ngomong. Sini kamu. Kamu paling gede di sini, kamu kebanyakan makan ya. Kamu tertua. Tulisannya apa? Be my soulmate. Ya enggak ya. Iya, jadi kamu tau gak sih dari tadi tuh aku mau ngeliat ini kan, tapi tuh kayak gak nyambung. Mereka bilang nge-lag. Terus kayak lama banget keluar komennya. Gimana dong? Iya, pada minta aku pindah kosan katanya, padahal kan baru 1 bulan. Malu dong, 1 bulan mau pindah. Mama aku tuh udah kayak, ya Allah mau pindah lagi nak gitu. Iya, sumpah iya. Enggak, pindah kos cepetan. Nah, pasti ada yang bilang pindah kos. Parah banget. Kita tuh baru sebentar di sini. Baru 1 bulan. Jangan ngadi-ngadi. Namanya enggak sabar. Ih, kamu enak gak dipeluk karena kamu gede. Aku baru tahu ternyata kamu pindah-pindah kos yang ada gayung love-nya. Iya sih. Tolong Pak Kos selamatkan Indah. Iya. Tolong dong Pak Kos. Kamu berani gak bilang ke Pak Kos kalau wifi-nya jelek?
Berani gak? Iya, soalnya aku tuh udah bilang di grup kayak, "Pak, tolonglah Pak, ini sinyalnya gak bisa ditingkatin apa ya." Terus dia malah jawab apa? Kantong sampah lantai 2. Parah banget gak sih? Kak Ina mau video call lagi nih, lagi bang. Kita lihat ini dulu. Makasih Kak Arga giftnya, Kak Aul juga makasih. Guys, sumpah dari itu tadi tuh aku udah pamit loh, aku udah ngomong panjang lebar, ternyata nggak masuk ya. Aduh, padahal tadi tuh kita udah pamit kita semua. Aduh, ternyata nggak masuk guys, sakit nggak sih, sakit banget nggak sih. Oh my god, udahlah, udah lah. Kita semua mau pulang, kita semua sudah pulang tapi kita mau selesai. Makasih guys sudah nonton kita malam ini. Sumpah demi Allah tadi tuh udah panjang banget penutupannya. Udah ya guys. Kamu jangan begitu, yang sopan. Jangan nungging. Oh, duduk ya tembak. Makasih udah nonton kita. Semuanya makasih banyak ya. Aku udah lupa ulang, udah lupa kalimatnya bagaimana. Makasih guys. Dah. Annyeong. Baterai aku juga udah habis, jadi ya udahlah ya. Nanti kita showroom. Oh iya, tadi tuh aku ada bilang kalau showroom nanti palingan pas sahur aja kali ya, mana tahu sinyalnya bagus. Karena udah fix banget nih sinyalnya jelek malam-malam. Okay. Dadah guys. Makasih semuanya buat gift-nya. Gift-nya dari Kak Prisma. Makasih Kak Prisma, Kak Reka Putra juga makasih, Kak Aul, Kak Ayu, Kak Arga, Satria. Semuanya makasih banyak. Saya lihat-lihat sinyalnya jadi bagus nih. So fun. Bagus tuh sinyal, sumpah. Dadah semuanya. Sarangi. Arigato. Dadah des. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Dadah semuanya. Bagus loh kalau begini. Jangan lupa isi tok. Oh iya bener. Oh ya Sumi. Jangan lupa jadwal dede.